Selamat datang kembali ke channel saya. Ini Kuya Alan dari Probably Blondie. Hari ini saya akan menonton dua trailer film Indonesia. Dan nanti saya akan memberikan pendapat saya tentang trailer tersebut. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita perhatikan ini. Viral kali. Ya Ben, lu tuh udah ngomong ini dari sebulan yang lalu. Bikin video di gedung itu kan? Yes, Linda itu kenalan sama jaga gedung itu. Lo yakin si Linda tuh bakalan oke? Halo, Linda kan? Kelas 11. Hey. Oh, gue nunggu di sini aja. Kita paling sejam doang di sini, Greg. Gedung ini kenapa kosong ya? Pasti ada alasannya lah. Ini kertas-kertas apa ya? Gue ngerasa gue pernah di sini sebelumnya. Sampurasun. Karena merebut kolamnya. Bukakan melawan sakitnya. Kayaknya kolam itu pintu deh. Dan harusnya kita itu nggak boleh masuk dalam pintu itu. Tadi mana, Lin? Maksudnya kita harus pergi dari sini. Siapa di situ? Mas Bayu. Adalah hari rayanya makhluk.
Oke, kami melihat cuplikan lengkap dua film Indonesia. Tetapi sebelum kita melanjutkan, saya ingin minta maaf jika bahasa Indonesia saya salah. Mari kita bicara tentang dua trailer penuh ketuanya mengesankan dengan sinematografi, efek khusus, dan efek suara. Saya pikir trailer pertama didasarkan pada permainan komputer Indonesia yang populer, sedangkan yang kedua didasarkan pada budaya dan kepercayaan Muslim atau Indonesia. Sebagai penggemar horror, saya suka kedua trailer film. Saya sangat takut, terutama pada trailer film pertama, dan aktingnya bagus. Mereka meyakinkan. Jika saya pergi untuk merekomendasikannya kepada sesama penonton bioskop Filipina, ya, saya pasti akan merekomendasikan ini kepada mereka. Karena film-film semacam ini akan memberikan pemahaman kepada rekan-rekan saya tentang budaya negara tetangga Indonesia selain takut. Jadi itu sahaja pendapat saya tentang dua trailer film. Terima kasih sudah menonton. Tolong jangan lupa suka, berbagi, komentar, dan berlangganan ke saluran saya. Selamat pagi dan semoga harimu menyenangkan bagi semua orang Indonesia dan orang Asia lainnya. Okay.